Ini Fantastic Four. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. I touch already. I touch it juga. Ini gak touch it. Wih, risau kadang-kadangnya bunyi dia macam hari ni. Kenapa tu? Kenapa tu? Siapa tu? Maksudnya apa tu? Nak tanya korang. Dalam banyak-banyak hantu, hantu apa yang paling seram? Hantu yang paling seram adalah hantu. Saya rasa hantu yang paling menyeramkan Ahmad Lapsip. Hantu yang paling seram ialah hantu yang bertopengkan manusia. Wow. Seram kan? Seram. Takut. Pocong, seram sih. Sebab dia bukan apa yang kita dengar je. Dia bukan lompat je. Dia apa? Dia ada orang kata kalau orang dia kejar kereta, dia ber goleh. Saya paling takut pocong aku. Boleh cakap ke? Kak Poch. Kak Poch. Gula-gula. Apa pula yang orang panggil? Hantu Pontianak. Oh, Pontianak eh? Pontianak. Kenapa saya pernah nampak ke? Pernah jumpa ke? Tak pernah. Tapi dengar cerita orang. Dengar cerita orang. Ataupun tengok filem banyak. Filem banyak. Itu yang betulnya. Betul. Okey guys. Hari ni kita nak main teka movie. Takutlah main macam mana ni. Suara produser pun cukup seram dari ni. Produser serius hari ni? Kan? Seramnya takut! Seharum bunga yang menggoda. Macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Ni pocong ke? Ni Miss Dawati. Sekarang Miss Dawati. Dulu Miss Dawati. Bukan, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Macam zaman-zaman 90-an cerita ke? Kemah dekat hutan. Bukan tapi swimming pool. Takkan kemah tapi swimming pool. Seram. Seram. Seram tak? Yang walau-walau. Tak tahu. Kenapa dia pergi kemah? Dia belum lagi, belum fokus. Dia belum keluar. Baik bunyi dah ada, bunyi dah ada. Takut tu. Keras kalau... Sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa subscribe dulu. Tiba-tiba, alat tangan dia macam patung sangat. Dah habis. Nasha? I tengok dia punya tangan tu hitam. Mungkin ni cerita orang minyak. Aku bukan minyak tu lah! Cerita apa ni? Cerita apa ni? Macam mana? Ni. Dah habis eh? Habis itu je? Bagi boleh beli pergi hint tak? Mistake! Oh, mistake eh? Bukan camp 404 eh? Kau ni gila apa? Kau ada minyak. Misteri. Nusantara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Misteri Nusantara. Rancangan yang memaparkan kisah-kisah misteri di rantau. Ni siapa yang hantu ni? Berapa kataan? Yang hantu ni siapa? Yang hantu ni siapa? Satu kataan. Ni Beetroots. Beetroots. Rita Rudaini. Tadi Liz Zawati. Tadi tu Liz Zawati. Ke dia orang gaduh ke? Ha? Oh, mistik eh? Oh, mistik. Awak tahu mistik? Ni tahun berapa? Dia jawab dulu. Oh, dia jawab. Kita jawab. Tak leceng ke? Kita jawab. Tak leceng. No. Misteri orang minyak. Betul. Kau tu tak tahu tadi. Nipu lah dia ni. Sumpah dia tak tahu. Mistik. Betul. Tanya. Okey, aku suka gila cerita ni. Suka gila. Aku rasa ni cerita hantu yang paling banyak. Payung hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nak ada tangkai segala bagai. Kain mesti kuning. Tak boleh warna lain. Cerita yang cakap tadi? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah buat susuk. Dia tak asyik. Tepuk pasal apa? Sebab takut dah. Tak.
Bagi ai. Cerita ni 2008 ke? Cerita sama ke? 2011. Kerja. Boleh tak syukur engkau kerja? Jadi aku nampak hantu tau. Jangan pandang belakang. Salah. Al-Hijab. Hijab. Betul. Al-Hijab. Ni Al-Hijab lah. Apa ni? Hijab. Betul. Hijab. Mana ada Al-Hijab? Ada, cerita ni best. Tak ada. Cerita ni P. Andre direct, dia lah berlakon, dia lah segalanya. Tak tahu, tak tahu. Yang Ras tak sabar nanti untuk bulan depan Al-Kuliah di TV3. Buka hijau. Salah. Ha? Jap! Dia ada something hijau. Kat depan dia tertinggal satu perkataan. Jap! Depan ada perkataan satu, ada satu, dua perkataan lah. Ada dua perkataan. Ya ke dua perkataan? Al-Hijab. Al-Hijab. Betul. Al-Hijab. Betul. Dia, itu bukan perkataan. Cilah. Itu huruf. Satu perkataan, dua huruf. Al-Hijab ada ya, Al? Al-Hijab. Cerita ni, dia nak berlakon, yeah, tapi dia tak ada mood seram. Oh. Dia tak pernah seram, dia tak pernah rasa takut. P. Andre ni lah. So dia pergi ke hutan, dia minta tolong makcik ni bukakan mata hijab dia. Oh, dia buka mata ketiga dia. Supaya dia boleh rasa tak ada boleh nampak hantu. Oh, tu jalan cerita dia. Tu jalan cerita dia. Oh. Bila dia nampak hantu, lepas tu dia dah seram lah, dia dapat seram. Tapi pula dia nak pergi tutup balik, makcik dia meninggal pula. Oh, asuh habis sudah. Ui, lajunya. Syamsul Yusof ke tu? I paling suka cerita ni, babe. Babe, mudanya lagi zaman ni. Cerita favorite I, babe. Ui, kalau cerita hantu kat hospital pun seram juga. Tak tahu. Pernah tengok ke? Pernah. Kot. Cerita favorite I, babe. Cerita lokal paling saya suka. Cerita hantu. Syamsul Yusof tak letak banyak-banyak juga cerita tu. Guys, Syamsul Yusof kat belakang pun dengan skop productionnya, production ayah dia. Alah. Sebab dia belum fokus ke tengah lagi. Oh, aku dapat rasakan. Amir? Aku try lah. Syamsul Yusof dia tak... Ada beberapa movie yang aku tengok. Mungkin Kurafat. Bola angkat tu. Tak aku gitu. Kurafat. Cerita Kurafat. Bukan munafik. Sebelum munafik kan? Kurafat. Betul. Nasya betul. Ah, betul ke? Ya Allah, aku main timai. Kena tawar. Salah. Kurafat. Dosa besar. Allahu Akbar, Abah Aziz. Kurafat bila nak taubat? Astagfirullahaladzim. Pengabdi setan. Bukan. Kurafat, dinding-dinding. Perangai macam setan. Bukan setan, syaitan. Kurafat, setan. Kurafat, perjanjian syaitan. Oh, dia kena penuh, eh? Kurafat, dot-dot, perjanjian syaitan. Ikat syaitan. Kurafat, perjanjian syaitan. Bencilah dia ambil jawapan kita. Macam mana ni? Maya Karin. Maya Karin. Oh. Rimau. Okey lah, bagi you lah sebagai cerita you berlakon. Mungkin tahu, mungkin tak tahu. Okey, tahu dah. Jangan tekan lagi. Kita... Sama. Sikit. Ayuh, sebab Datin Paduka Suhaimi Baba memang suka. Laju, Duras. Waris Jari Hantu. Go! Waris Jari Hantu. Satu bakal. Saya sebenarnya nak cakap finishkan Sam tau. Pontianak Harus Sudah Malam. Sampailah harimau itu keluar,
I tahu ni cerita lain. Kavita Zidu macam I betul. Letak Kavita Zidu kat sebelah ni. Where is jari hantu? Zah, nak satu Zah. Jangan tunjuk eh jari hantu. Nak satu, betul. Dah tahu. Awal dia tekan. Awal lagi dia sebut cerita ni. Dia direct, dia berlakon. Betul. Oh, ni yang masuk, man. Ni takut tu. Satu lagi dia berlakon apa, contoh kan? Yang dia jadi nenek. Kita pergi rumah opahlah. Cerita ni mengisahkan tentang perjanjian jugalah. Bukan. Perjanjian syaitan juga. Mengarut. Kenapa pula cerita ni? Tahu tak? Cerita tak? Kau pun tak tahu lah. Dia tahu kan? Sekejap dia angkat muka dia. Oh, dia buka botol tu. Dia kena kacau. Dan sekali dia ikut ni buat sana ni. Tanya ni! Mabak dia! Kak Mira, Ref. Tolonglah dia. Bagilah Ras. Dah banyak kot. Lepas ni awak jawab. Lepas ni awak jawab. Tak nak sekarang. Lepas ni awak jawab. Please. Okeylah. Jangan pandang belakang. Tuh. Oh. Cerita ni best. Sekarang. Oh, tak kata terima kasih. Kau boleh jawab. Cerita ni best. Jangan pandang belakang. Salah. Betul. Oh, inilah jangan pandang belakang. Nasha? Jangan pandang belakang. Cerita ni dia buat tapi dia telah mengorbankan stuntman. Dia stuntman PND ni dia meninggal waktu scene yang dia jatuh daripada bangunan. Oh ya ya ya. So salah seorang daripada dia punya kru meninggal sebab buat stunt tu. Sebab Ami tengok kalau cerita tu I suka tengok cerita dia behind the scene. Aku suka tengok behind the scene dia tau. Macam mana cerita ni best ke ada benda-benda mistik ke berlaku masa cerita tu kan. So aku dapat find out yang salah seorang daripada dia punya stuntman, aku tak ingat nama dia. Dia meninggal sebab buat stuntman tu. Oh, yang ada sendiri jatuh balkoni dekat kolor tu. Betul. Yes. Saya rasa pernah baca juga. Boleh saya tolong? Sila, babe. Kami tak sedia lagi kan? Saya belakang tu. Ras, when it comes to this movie, Ras memang suka dia punya hum. Lagi Ras hum dia punya tu. Betul. Nasha jadilah Nasha. Kenapa? Yes. Kau betul. Nampak kan? Kau lihat tak? Betul. Okey, tak faham. Awak jawab. Kejap, aku takut dia main satu dengan dua. Tapi aku tegak satulah. Pontianak Handul. Coba. Pontianak Harum Sundal Malam. Betul. Ada? Pontianak Harum Sundal Malam dua. Salah. Pontianak Harum Sundal Malam. Betul. Kita pun tak tahu apa jenis lepas tu. Pontianak Harum Sundal Malam. Betul. Dia duduk macam ni. Ih, bapak ni. Tak cukup nafas. Dah. Cukup. Muka dia orang very international lah. Tak pernah tengok lah cerita ni. Apa ni? Cerita ni tak pastilah. Yes. Sakit. Siapa ni? Sumpah kau tengok. Dari Indonesia ke? Aduh. Kuku dia. Aduh. Saya cerita ni kuku-kuku tercabut. Sakit ni. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Habis. Danur kot. Salah.
Salah. Danau bukan Indonesia lah. Jangan confident sangat. Danau bukan Indonesia lah. Jawablah. Sustenya sah. Salah. Ketika iblis bertemu. Ketika iblis menjemput. Tukar depan. Sebelum iblis menjemput. Syuki. Sorry, man. Dia macam I do the hard work maksudnya. Ambil, man. Dia ada ponti-ponti anak juga ke? Puntilanak. Salah. Sebelum iblis memanggil. Sebelum sebelum iblis menjemput. Betul. Betul. Sebelum iblis panggil. Menjemput. Betul. Sebelum iblis menjemput. Wih, risaunya tajuk dia. Terbaru. Nanti kalau ibu dah sembuh. Woo, saya tak boleh tidur sebulan. Lepas tengok cerita ni. Bu, dia ada lagu dia kan? Macam lagu dia? Di kesunyian malam. Dirimu yang pernah berjanji. Cerita ni pun dekat Festival Film Indonesia. Wow, dia menang banyak benda juga. Okey. Mak dah bangun kan? Saya ingat time tu ni nenek dia tu. Takut. Alah, tapi dia tinjam pula. Kak, aku tak boleh mata dia. Aku takut gila sebenarnya. Tengok mata dia. Rok tak fair. Rok tak fair. Tengok. Dah habis? Habis dah. Tengok. Tak fair, guys. Ras dia menang macam tu lah. Apa? Aku takut tadi. Oh, okey. Okay, okay. Penghabis setan. Betul. Ya. Cerita ni best ah. Yes. Siapa director dia? Joko Anwar. Yes. Hey, aku ambil lah weh, ambil lah. Penghabis setan. Betul. Satan place. Dua-dua tegas. Satu. Ada dua ke? Mana ada dua? Ada lah. Dia yang dulu ini remake. Uyai. Cerita ni cerita favorite aku. To be honest, aku paling suka cerita hantu daripada Thai. Ni lah dalam banyak-banyak cerita yang ni yang paling scary. Man. Cerita apa? Apa? Ada try. Seram ya, seram. Seram, cerita ni seram. Cerita kelakar ke cerita seram? Seram ya kalau tengok betul-betul. Fobia. Okey. Kita sambung sikit part last tu. Part last tu, dia set jadi lidah. Dia akan macam jadi lidah depan muka kan. Sebab perempuan tu dah terikat. Yeah. Seram. Jeli sikit. Dia princess. Oh, ni princess. Oh. Nak. Bukanlah. Bukan. Nak mana cerita atas kapal terbang pula. Bukan sangat tak tengok. Kau biar. Macam DJ. PHOBIA. Nak juga. Salah. Empat. BIA. Betul. Sesiam eh. Scary. Selain daripada scary. Afraid. Maklum! Ada satu cerita tu kan? Yang ada lelaki yang sembuh orang tu. Okay, yang dia orang water rafting. Tak, tu empat orang. Four. Apa? Ini. Fantastic Four. Dia ni kadang-kadang overacting lah. Fobia. Aku mati-mati ingat ada four tu betul-betul lumbur kat situ. Ya. Four, lepas tu dia tambah biar. Four, biar. Ayuh. Indonesia kat ini? Tidak, akan Thailand. Tahu dah. Ni baru betul. Cerita lama tau. Ui. Ras tengok cerita ni rasa sedih. Sedih? Rasa sedih. Sedih weh cerita ni sebenarnya. Ya, aduh. Kecil-kecil tengok takut, dah besar tengok nangis. Macam lebih kepada sedih daripada seram. Sedih ke? Cerita ni lawak ke? Tak ada. Cerita ni.
Ya? Apa? Tak faham, Ras! Ras, cerita ni pasal apa, Ras? Brief lah sikit. Ni siapa? Eh, Ras, mana cerita ni? Dia lah nak tu. Apa yang menitik tu? Dan panggil apa Transit ke? Tak habis lagi! Nak-nak. Betul! Dia tak tengok tau cerita ni. Dia main tiba je dia tiru kita jawapan tadi. Betul jawab. Hei, aku! Dia, kau dia. Reverse balik! Aku! Nang-nak. Betul. Nang-nak. Betul. Nang-nak-nak. Weh, cerita ni seram tu. Dia macam... Aku tak boleh lah cerita ni sedih sangat. Okey. Okay. Dah, habis dah. Komen sikit cerita ni. Okey, you tengok. Aida tengok macam tu eh. Aida komen dah tadi cerita tu, saya cakap. Cerita ni sedih. Haa, sedih-sedih. Haa, tak tahu masalah tak boleh berili. Kau salah ambil talent. Saya rasa saya tak pernah tengok Nana juga. Walaupun semua orang macam rasa satu dunia pula tengok cerita Nana. Sebab kita lagi tengok Pimak daripada Nana. Tak Pimak masa tak tengok. Hai, this like this like. Filem mana yang korang rasa paling cuak? Okey, rasa paling apa? Cuak. Paling cuak, cuak. Paling seram ah. Paling cuak. Dia guna ayat baru ya. Konten nak harum. Masih. Sudah malam. Masih lagi dengan Maya Karin. Ya. Cannot move Maya on, ya? Sebab you gelak tadi pun ada terbayang yang scene-scene yang lain. Macam mengadar pula kali ini. Mengadi setan sebulan juga saya tidur pakai lampu. Lepas tu saya rasa balik daripada wayang tu, saya rasa saya nampak benda-benda sikit. Cerita tu sebenarnya tak seram pun. Mengadi setan bukannya hantu. Dia macam dia punya pemikiran dia, elemen seram dia tu berjaya buat kita rasa macam... seram. Rasa masih rasakan filem yang paling takut seram yang kita tengok antara 10-10 tadi adalah filem Nang-Nak. I rasa yang cerita yang I tak pernah tengok tu yang atas kapal terbang tu. Tiba ada mayat kat atas tu. Fobia. Fobia tu. Rasanya Ras dan semua rakyat Malaysia akan agree dengan benda ni. Hantu yang paling seram adalah hantu Asia lah. Ras, okey, hantu Asia memang hantu seram tapi when it comes to negara yang paling yang produce hantu paling seram for me, I still go with Indonesia lah. Sebab dia hantu sama macam hantu kita kan. Ya, hantu. Ha? So, kalau hampa rasa video yang tadi best, jangan lupa like, share dan subscribe di Seismic TV. So, kami juga ada Seismic TV punya Instagram. Jangan lupa follow. Banyak akan kami update di sana, segala teaser dan poster-poster. So, jangan lupa follow Seismic TV di Instagram. Okay? Bye. Bye. Senang buat kerja hari ni. Senang.